Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dede di channel The Najmu. Sekarang saya ada di Italia di daerah Meran. Saya nggak tahu daerahnya ini di daerah Meran atau di daerah Lana. Tapi kalau nggak salah ini daerah Meran. Tepatnya di Vigilio Ferienheim. Jadi kayak di villa kayak gitu. Sekarang saya lagi seminar sekitar 6 hari di sini. Ini adalah seminar penutupan. Jadi seminar akhir di program BFD saya. Udaranya nggak terlalu dingin sebenarnya. Kalau misalkan kemarin siang 33 derajat, sekarang nggak tahu berapa. Tapi kurang lebih kayak di Indonesia, kalau di Indonesia kayak di Ciwidey kalau kata saya. Jadi nggak terlalu dingin kayak di Jerman kemarin. Saya nyampe kemarin, saya pengen tahu ini ada apa aja sih. Di bawah ada kayak tempat berkumpul anak. Kemarin di situ dipakai buat kayak kumpul-kumpul gitu, kumpul-kumpul anak-anak seminar. Di bawah itu kita bisa lihat kotanya. Kalau misalkan malam kelihatan bagus banget. Saya zoom. Nah, itu jadi kota di bawah. Nah, ke sini itu kemarin kita pakai kereta gantung kurang lebih 7 menit. Terus jalan dari sebelah sana, dari bawah sana ke sini itu kurang lebih 50 menitan lah, 50 menit lebih. Itu dari udah naik kereta gantung sampai sini. Ini berada di tebing kayak gitu. Bangunannya kayak bangunan di pedesaan di Jerman. Nah, uniknya di sini kalau kata saya, mereka tuh banyak yang bicara bahasa Jerman juga karena mungkin perbatasan sama Austria, karena Austria pakai bahasa Jerman juga. Jadi kemarin saya sempat ke supermarket buat beli makanan, itu banyak bahasa Jerman yang digunain. Jadi nggak perlu khawatir masa nanti kesini kalian bisa pakai bahasa Jerman juga. Ya tentu juga mereka bicara bahasa Italia, cuma mereka juga bisa pakai bahasa Jerman. Dan mata uangnya juga masih pakai euro karena mereka masuk ke Uni Eropa. Ini depannya lebih kayak gini. Yang lain masih pada tidur. Saya udah kebangun. Sekarang jam 5:45. Ini apa ini? Kayak buat bikin api unggun gitu kayaknya. Ini tinggal arang-arangnya. Nah, jadi seminar di BFD itu ada kurang lebih 5 ya, yang dari Traeger.
Yang 5 itu biasanya sekitar semingguan atau 5 hari. Ada yang 5, ada yang 4. Ini ada yang 6 yang terakhir ini. 6 hari karena mungkin perjalanan juga kan di luar Jerman. Kemarin saya sekitar 5 jaman lah di jalan dari rumah di kota saya ke sini pakai kereta. Yang lain pakai bus. Tapi saya milihnya pakai kereta aja. Itu sebelah sana kayak ada tenda Indian. Saya nggak bisa keluar dulu karena pimpinan seminarnya bilang kalau misalkan mau keluar harus bilang. Sedangkan mereka sekarang masih tidur. Tempatnya di sini nggak terlalu gede sebenarnya. Maksudnya nggak terlalu luas kayak tempat kerja saya. Tapi cukup kok buat apa buat camp seminar kayak gini. Karena yang di sini sekitar berapa orang ya? Sekitar 20 orangan lah sama panitia. Yang pesertanya kurang lebih 17 orang kalau nggak salah. Nah, di dalam itu kita tidurnya nggak sendiri-sendiri, nggak pakai kamar pribadi. Jadi yang cowok pakai kamar bareng-bareng, yang cewek kamar bareng-bareng gitu dengan beberapa tempat tidur. Nah, kemarin dari stasiun ke tempat kita naik kereta gantung itu dijemput sama mereka ke mobil ini. Ada tempat buat tenis meja. Oke, sampai sini dulu videonya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Auf Wiedersehen.